mendapatkan wallahi wabillahi wabillahi. Maka dengan nafas itu, ikralah kami dengan sungguhnya akan taat dia pada menjalankan dengan adil pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut bagaimana undang-undang dan pelembagaan. Hari kelima kembara kenali Borneo. Pagi tadi berakhirnya pengembaraan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke Sabah. Pasangan diraja ini dijadual berkenan tiba di Lawas, bandar paling utara di Sarawak. Rakyat adalah raja. Raja adalah raja. Dia mewakili keseluruhan daulat rakyat. Raja itu mewakili keseluruhan daulat rakyat. Sebab tu bila ramai-ramai berhimpun bersetuju dia jadi pilihan raja, dia kata daulat mampu. Menurut Asyid, kami bersetuju dia menjadi ketua kepada kami mewakili daulat rakyat. Raja kalau dipisah rakyat. Dengan niat supaya daulat tu sampai dan berlaku perubahan. Bersorak lah orang. Seolah negeri tu dapat satu keterapan daulat. Makmur. Negara tu akan makmur. Ya. Yeah.